Ini adalah papan pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur permukiman Sekumpul dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan. Pembangunan RTH yang harus merelokasi sekitar 59 makam di bantaran irigasi. Usaha Banjarmasin Pos ini adalah proses pemindahan makam penghuni panti yang ada di wilayah Sekumpul. Makam ini nanti jasad-jasad di makam ini nanti akan dipindah ke makam umum di Tungkaran atau Desa Tungkaran, Kecamatan Kartapura. Bawa langsung ini satu-satu. Dari mana Pin nih? Dari PMI, Pak. PMI lah. Apa nama Pin? Siap, Pak. Siap. Ya. Makasih, siap. Iya, Pak. PMI dan PMI semuanya, pemerintah juga lah. Dari Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan andil juga lah. Iya. Oke. Misal Banjarmasin Pos, inilah proses evakuasi jasad pembongkaran jenazah di makam samping irigasi untuk diangkut menuju pemakaman umum di Desa Tungkaran, Kecamatan Martapura. Muhtar Wahid melaporkan.